Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Nah, untuk pada kesempatan malam kali ini saya mau berangkat menuju ke Surabaya. Jadi ditemani oleh Mama Preti, Mama. Halo. Ini bulan puasa di bulan Ramadan hari ke-4. Ya, ke-4. Tetap semangat, semoga full sampai hari finish ya. Langsung saja itu si Dawok sudah ada. Ini anak wadon nggak ada karena anak wadon posisinya sedang sholat terawih dan saya mau berangkat. Oke, terima kasih, Mak. Dan ya, amin. Dan si Kurunyi sudah bubuk. Ini si Dawuk, saatnya saya mau berangkat. Tetot, gelap banget ya, pastinya. Oke, Mermisa, saatnya saya jalan menuju ke biasa SPBU Sempu ya. Itu jemput Mas Timbul. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin dan yang pasti kuat puasanya. Tenang. Kali ini trip membawa teh bandulan ya seperti biasa pemirsa. Dan rencananya besok kami pulang akan bawa pakan seperti itu. Ini saya berhenti sebentar. Ini ada wong kenang parat. Saya mau pi jalan banter-banteran. Kenang parat.
Wong disalib. Ku ana tulisan burike tulisan sorban wali segeden-geden karo putri madya, Kak. Kenang parat. Kudune ra ngenteni bareng. Eram. Apa bongkaranane iki dalan ora kena liwat tidak aman, Mas? Mbeke muatane sida, bongkare jembang kalau kudu. Lha iya. Kenang parat. Bonyong pelaku alon-alon kepenak nyantai karo udut ya ora bater-bateran walah Eram Ferry karo gondrong kok dilek esok maneh ora dimuati bongkare main gasi kene kok nang di bola kok lah kok sampe konten ini bola ya Allah Gusti kuala kok dilek tekane telat kok esok ora dimuati syukur kok dalane bedalan bodol kok sawara terima era bater-bateran ya ujung-ujungnya ke TNI yang lain nih dia tetap tak guyu dia langsung mau dari langsung kemplok-kemplok karo syukur syukur kono is ya Allah Gusti Eram gue nih jujur pernah kota tak hapus mana gue apa nih ya karep ya kota kota karo channel selamat pagi pemirsa, karena sudah selesai ya proses pembannya, kita lanjut jalan lagi pemirsa. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan, amin. Pemirsa, kami mau sahur dulu ya, karena waktu menunjukkan sudah pukul 3:30 pagi. Jadi kami mau sahur terlebih dulu. Oke? Ini tadi sudah bungkus. Dia sudah bungkus. Sahur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu semuanya anak dahin waktu sehari rumah tuan hati sehari hati dan lain tawa sebenarnya rumah doa yang mau mempahar yang mau itu harus yang mana wakil nyata panan amin ruh rohin sahur dan nanti sudah sampai ya Remisa. Ini saya berada di jalan Simolawang Surabaya, sedang proses bongkar. Bongkarnya di dalam gedung ini tertutup ya. Oh tuh dalam gedung tertutup pintu ini nanti ditutup. Yang paling dibuka sedikit saja. Itu diangkat karena lokasinya nurun. Jengking ya. Ini sedang nunggu proses bongkar misa. Tuh dibuka karena nanti takut kalau bisa masuk tapi nanti nggak bisa keluar ya. Ada yang bisa keluar tapi nggak bisa masuk. Kalau ini bisa masuk takutnya nggak bisa keluar. Proses bongkar. Hari kelima puasa di bulan suci Ramadan ya. Ini kondisi di luar nih. Panas. Di luar jalan Simolawang nanas ya kali ini curah hidrolisnya ngempos jadi harus ditali ya tuh ditali tuh. Masih nunggu proses bongkar yang mana tadi malam habis nungguin temen ngeban kemudian jalan lagi dan sahur di pinggir jalan. Ini sudah sampai ya alhamdulillahalamin. Habis ini nanti mau ke Krian. Sudah selesai bongkarnya dan itu terpal juga sudah dirapikan. Persiapan OTW ke pabrik ya. Persiapan OTW ke pabrik untuk muat pakan tujuan ke Batang.
dhewe ke pabrik. Untuk muat ke Batang pulang ya, bawa pakan ayam. Kamera Misa. Saatnya let's go. Saya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di episode bawa teh dari Batang ke Surabaya, yang mana tadi malam konvoy rame-rame ya, sekaligus nungguin teman ngeban sambil guyon, yang mana mata melek jadi ngantuk, mata ngantuk jadi melek ya karena kelamaan nungguinnya. Ini saatnya saya menuju ke untuk muat pakan tujuan ke Batang ya, atau tepatnya ke Kluwe. Kluwe mulai di sini ya. Kiri siung. Ya. Kluwe mulai di Bledu mang di sini. Bledu. Bener. Bledu bener lah. Ke Bledu ya. Nah, langsung aja. Di mana tadi malam kami menempuh perjalanan di 12 jam. Jalan santai sambil menikmati malamnya bulan suci Ramadan ya. Salam dari saya Buari, tidak lupa saya doakan semoga remisa dimanapun Anda berada selalu diberi keselamatan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jangan semangat, putus asa, karena sambil nahan lapar dan nahan haus juga kepanasan ya, apalagi tidak ada AC-nya. Waduh, mantap panasnya daerah Surabaya bagian utara ini ya. Ini sangat panas, ngetak-ngetak banget alias cemeklak ya. Jadi intinya pokoknya jangan sampai semangat biar nanti masang AC. Khusus untuk di bulan puasa, barang-barang copot maneh ora apa-apa. Ben ora panas. Let's go menuju ke pabrik. Salam dari Februari. Saya Tebel. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.